Briando Goliver Sinurat, bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan bercerai ataupun menceraikan dia sampai kematian yang akan menceraikan kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Keluarga yang akan mereka bina, ya Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan berikan mereka kasih yang daripada Tuhan, damai yang daripada Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka, supaya mereka berdua dapat bersuka cita, dapat tetap saling setia dalam suka maupun duka di tengah-tengah keluarga yang mereka bentuk. Dasar dari kasih tadi apalagi? Kesetiaan. Kesetiaan berarti kepercayaan. Berarti tidak ada kebohongan. Jangan ada dusta di antara kita. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, menyertaimu sebagaimana Kristus mengasihi dan menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.